Ini guys, ini jejaknya yang makanin ayam nih semalam nih. Ini jalannya ke sana. Jadi saya mau pasang perangkap di sini. Di sini. Jadi ini jalurnya nih. Hubung ke karet, ke penggarap. Dan ini buat antisipasi aja nih. Benang yang ini buat antisipasi. Kalau karet putus, jadi masih ada benang nih. Masih ada benang. Ini kasih kayu ya guys, biasa kayak jerat-jerat biasa. Nah, ini penahannya. Ini. Nah, ini fungsinya. Ketika ada hama lewat sini nih, binatang entah apa nginjek ini langsung keikat. Keikat, enggak bisa lari lagi dia. Aman. Udah gitu aja. Kita pasang, lalu kita tinggalin pulang. Nanti kita lihat lagi. Kita tinggalin nih, banyak banget jejaknya. Kayaknya sih kalau bukan biawak garangan dia, kalau bukan anjing nggak mungkin di antara garangan sama biawak nih. Kita tinggal pulang ngopi setengah jam, kita lihat lagi. Oke, jangan lupa bahagia. Dan juga kalau ada yang mau pengen madu, boleh nih sini nih. Ada madu juga yang gak ada hamanya nih, hamanya petani. Tuh. Boleh kalau pengen madu murni ya, bukan KW-KW, bukan gula. Ini kemarin habis dipanen, ada ini ibu-ibu hamil katanya ngidam madu. Ini 2 minggu lagi adalah. Ayo guys, kita lihat jebakan yang tadi. Dapat. Hama ternak nih guys, yang meresahkan warga nih. Ternyata kamu. Lihat taringnya guys, wow, hati-hati jangan sampai kena gigit ini.
kita masukin karung, kita buang jauh-jauh. Ini biasanya kawanannya banyak guys, lebih dari 10 juga, sangat sadis. Biasanya kalau makan telur habis sama induk-induknya nih. Taringnya tuh yang satu hilang kayaknya tuh, baunya aneh. Yuk kita buang jauh-jauh. Ini cowok ya tuh, atau barangkali ada yang mau adopt atau mau piara, bisa ambil bawah inilah.